Pentingnya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah melalui Dinas Sosial di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat ribuan panti asuhan. Panti asuhan dapat menampung mereka yang terlantar untuk mendapat hunian yang lebih layak. Dari ribuan panti asuhan yang ada dikelola baik oleh Pemda maupun swasta. Wadio Basuki, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Jawa Tengah menuturkan, sebanyak 52 panti asuhan dikelola oleh Pemda, sementara terdapat 911 yang dibawahi pihak swasta. Rekap daripada di Jawa Tengah ini ada, kalau yang pemerintah itu kan hanya 52. Yang swasta ini ada berapa? 911 dari 35 kabupaten kota ini. Dari 911 ya, panti, baik panti yang melayani dalam maupun panti yang melayani luar. Oleh karena itu, sebetulnya beban tugas daripada unsur sosial ini cukup berat, sehingga perlu pendanaan yang sangat luar biasa, karena di samping ketentuan daripada undang-undang dasar kita bahwa fakir miskin dan orang-orang terlantar ditanggung dan dijamin oleh pemerintah. Inilah yang mendasari daripada kenapa Dinas Sosial ini mengurusi kaitannya dengan CSR, mengurusi dengan sekarang TJSP, ya, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Oksanur Raje, Simpang 5 TV melaporkan.